secara umum. Dan sebenarnya sebelumnya kan sudah disusun yang namanya, ini kan untuk penetapan RKPD, rencana kerja pemerintah daerah, ya, yang awalnya sebenarnya oleh masing-masing SKPD itu sudah menyusun rancangan, sehingga apa yang kita lakukan di sini adalah pembahasan dan kesepakatan. Tapi prioritas kita itu seluruhnya, ya. Walaupun seperti saya katakan tadi dan tekankan tadi bahwa yang harus menjadi perhatian itu yang pertama tadi SPM, standar pelayanan minimum, karena itu merupakan urusan pemerintahan wajib, ya. Yang artinya apa? Seperti saya sampaikan tadi bahwa itu kan yang harus diterima oleh masyarakat, sehingga itu yang prioritas. Kemudian janji politik bupati yang sudah atau visi-misi bupati. Yang ketiga, saya tekankan tadi itu adalah hasil evaluasi kita selama ini, ya. Apa yang kira-kira kita sudah bangun tetapi masih perlu dilanjutkan. Apa yang kita sudah bangun misalnya tapi outcome-nya belum tercapai. Nah, itu yang harus menjadi prioritas. Nah, kemudian berikutnya masuk prioritas-prioritas berikutnya. Ini yang menjadi ya. Sehingga saya berharap bahwa momentum Musrembang hari ini kami berharap masukan dari seluruh stakeholder. Makanya kita undang semuanya, ya. Sehingga insya Allah apa yang kita rancang ini betul-betul menjadi kebutuhan oleh masyarakat atau pemenuhan kebutuhan dari masyarakat. Walaupun memang tantangannya sedikit karena keterbatasan dana. Kita tahu bahwa di pandemi COVID ini relatif penerimaan baik misalnya transport pusat itu relatif menurun. Nah, sehingga katakanlah misalnya untuk infrastruktur yang banyak sekali yang harus kita tangani, sampaikan tadi prioritasnya adalah pemeliharaan, sehingga walaupun dana yang relatif misalnya sedikit tetapi bisa lebih merata lagi.